Yo sa, hello ningen, no minasan, welcome to Nobrian Sawardo, aka Nobrian Sekai YouTube channel. Okay, kali ini ya masih di nuansa Legends Road, 14 Star Legends Road by the way, dan ini adalah giliran Gohan. Ya, eventnya ini tinggal satu hari lagi, jadi silakan untuk di farming minimal merah 2 lah, atau bintang 9 atau bintang 7 aja cukup sebenarnya, karena kalian bakal menggunakan Gotenks ya daripada karakter ini, jadi biasa sih dikitu. Dan kali ini kita akan menggunakan karakter ini di tim yang sama dengan Gotenks, namun dengan mengganti Android 13 ya. Dan berikut adalah equipmentnya yang saya pakai. Ternyata ini defense, strike attack, double. Jadi ini aja. Jadi itu. Kita langsung aja ke PvP ya, tanpa lama-lama. Let's go. Okay, kali ini kita melawan Fusion. Bukan Fusion sih, Katki atau Kaminoki. Di sini tim yang cukup sulit untuk dilawan sebenarnya. Jalan. Okay, damage yang lumayan sebenarnya. Lumayan sakit, dan ini juga sakit sekali. Kita langsung aja. Oh ya, by the way, itu Gohan bisa jadi support ya. Yes sir. Ah, sia mata. Yang beruntung. Wow, kurang ajar. Ini kita strike ya. Yos 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 yos, hampir aja kita buang ini video. Oke, damage-nya cukup menarik di sini. Kita lihat damage dari Gohan pakai strike, semoga tidak tertebak. Tapi damage-nya cukup GG sih. Yos 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 yos. Karena Gohan ini menerima banyak buff dari Zenkai unit, termasuk temannya sendiri. Oke, ini dia dapat Quadro Speed ya kalau nggak salah ya. Jadi Quadro Speed, kita ganti karakter. Damage yang cukup sakit di sini. Gohan. Yes 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 yes, kita nggak perlu LF sih, yang penting menang aja dah bagus sih. Langsung damage yang cukup bagus, ini Gohan bagus sih. Oke, game kedua kita melawan Movie Saga. Tim yang mana di part 2 anniversary ini jadi banyak yang pakai. Karena ada Gohan di sini. Saya pingin sih punya Gohan, tapi kita skip karena kita nggak pakai gituan ya. Sayang sekali.
Let's go. Saya tackle aja langsung. Damage yang nggak ada apa-apanya di sini. Emang nggak ada apa-apanya. Keras kali ini. Oke. Tambah ke Gohan. Harusnya sih aku ngaktifin main ability dulu sih. Yang nge-lock ya. Yeay, dia gagal. Dia gagal jadi dia nggak bisa berubah. 1, 2, 3. Ah, shoot. Yokata. Lucky. Dashing lah. Oke. Kita drop karena bau-bau Broly di sini. Oke. Nggak ada Broly ternyata. Namun keras sekali karakter ya. Main ability Racing Rush. Bapak Racing Rush disini. Ya kepancing saudara-saudara. Namun saya akan menggunakan Racing Rush karena ini Broly keras sekali saudara-saudara. Ya by the way, hampir semua Legend Sword punya card draw speed yang mana itu bagus banget. Ah, dia pinter. Dia nipu des. It's okay karena tipe saya menang. Aduh, GG juga dia. Walaupun itu karena kesalahan saya. Aku bisa ngilang atau menghindar. Sial. Kita kena Rising Rush. Rising Rush ah. Sial, kena lagi dong. Oke. Okay. Kita akhiri dengan LF kalau mau. Gohan versus Gohan. Nani. Oh, dia punya endurance. Lupa. Ya lupa dong. Ini sakit sih. Dan cik, sakit sekali, bos. Oke. Last game karena ya, yeah, it's a last game. Jadi game terakhir. Lamanya cukup. Ya. Yeah. Kalian tahu lah. Little bit disappointing, but Maika. Kita main agak santai ya. Karena musuhnya kayak gini, kita lihat cara mainnya dia aja. Ya bisa main loh. Oke. Goku. Goku ya, Goku. Vegeta. Oke. Majin Vegeta, gak bahaya ya Majin Vegeta. Karena bisa membunuh Gohan dengan mudah. Jalan. Ya salah.
fatal itu. Kepecet dong. Racing keras mungkin. Dafuk racing keras. Kita pakai strike di sini. Jalan. Kita kehilangan karakter yang kita showcase. Oh my god. Sebagai ganjarannya kita akan kasih dia. Rising Rush. Bukan Rising Rush ya. Apa itu namanya, lupa aku. Kita kasih legendary finish. Kurang ajar dia ya. Membunuh Gohanku. Sialan, cara ngalahin karakter itu gimana? Karakter ini, waduh, not bad. Yeah, let's go. Cukup sakit. Kita kasih blue card dulu. Dan sakit loh hasilnya. Green card ya masih. Setun dong. Saya harus menggunakan racing rush cepat ya ini. Semoga cukup. Semoga cukup. Gak cukup dong. Kita pakai karena nggak ada pilihan. Kosnya di 43 terlalu gede. Dan sebelum musuh punya racing rush. Musuh punya virus loh. Zen kayak virus. Yes, yes, yes. Kita rush. Yo, kita LF sebagai penutup. Kurang ajar dia ya. Membinasakan Gohanku. Sekali lagi thank you by the way for watching, dan terima kasih juga yang kulawan. Mohon maaf jika mulut saya agak kasar ya di sini ya. Demo korea video dah. Oke. The conclusion atau kesimpulannya adalah Gohan ini cukup bagus. By the way, bahkan belum sebelum di Senkai. Mungkin damage-nya lumayan. Namun lebih bagus lagi kalau kena Senkai sih. Kita lihat nanti. Dan pasti kena Senkai. Mungkin tahun depan atau akhir tahun ini. Dan itu saja. Thank you for watching. Matana. Number one dog, Corvo.